masalah dengan Martapura pun saya enggak ada masalah. Lagi, saya, tim saya kalah 3-0, 4-0 di sini pun saya enggak akan masalah. Tapi saya enggak mau tim saya kita bisa cetak gol offside. Saya enggak mau komentari masalah wasit, saya capek, Mas. Saya sebenarnya enggak mau komentari. Saya tadi kalah pun saya udah senyum-senyum. Karena memang Martapura bisa memberikan saran kita. Tapi setelah saya cetak gol, wasit tak angkat itu mungkin. Ini kalau kita berbicara secara nalar. Ada orang syuting. Misalnya pemain saya Soleh bikin pelanggaran di sana. Apakah yang dibikin pelanggaran sama Soleh kalau bola syuting dia bisa bantu kita? Itu saya tanya. Tapi kecuali pemain saya mau syuting, mau dikasih ke Soleh tapi Soleh bikin pelanggaran dulu, itu betul. Itu masih bisa diperdebatkan. Tapi bola syuting ada pemain siapapun enggak akan bisa nyelamatkan bola syuting kecuali kiper. Kecuali pelanggarannya pemain saya ada yang nutupin kiper. Oke, itu saya bisa mengerti. Dan kalau dia bilangnya offset, bola syuting ada offset, Mas. Kalau bola pelanggaran, kasih tahu saya pelanggarannya siapa. Kasih tahu. Dan saya lihat di Martapura punya rekaman video. Jujur, saya minta rekamannya. Saya gak ada masalah, saya harus ke Jakarta pun. Saya gak ada masalah. Saya ingin membuat sepak bola kita lebih baik, Mas. Jadi ini masalah kepemimpinan wasit? Saya masalah kepemimpinan wasit. Sekali lagi, sebenarnya saya paling udah siap saya dari Joris. Dan saya udah siap mental saya buat dikerjain. Tapi kejadian ini sangat sakit buat saya. Jujur, saya pelatih baru. Saya baru masalah seperti ini. Dan ini sempat sedih juga ya. Saya kasih pemain saya, Mas. Kita kerja keras jauh-jauh ke sini. Kejadian seperti ini. Jadi ini langkah yang akan diambil. Iya, langkah selanjutnya seperti apa? Langkah saya berharap kalau kita sama-sama ingin membuat sepak bola kita lebih baik, saya bisa dibantu rekamannya. Saya pasti akan ke Jakarta. Kalau perlu saya berangkat sendiri, nggak ada masalah. Nanti sampai di sana dilihatin, ini loh masalah. Oke, kita kalah pun saya nggak masalah. Tapi saya berharap benar-benar ada perubahan di tempat kita setelah SSC dulu. Kalau kejadian masih sama-sama seperti ini ya, lebih baik kita dibenar terus nggak ada masalah. Udah sepak bola. Karena saya berharap sepak bola kita bisa lebih baik, Mas. Saya pas kali pelatih baru. Pelatih baru ternyata kejadian seperti ini. Thank you.